Silakan yang bisa menjawab pertanyaan. Ujung Sumping. Hatur Ujung Sumping, kalau nggak Bapak Asda, Kabupaten Purwakarta. Haturan Ujung Sumping, mangga. Ini produk Purwakarta yang banyak macamnya. Dan itu bahannya apa? Bahannya dulu kunyit, dari kunyit, jahe, rempah-rempah. Jahe ada ya? Ya. Jahe. Nah, saya mau negasi, maksudnya jahe. 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 Nah, ini lagi Dokter Agung. Jadi teh putih, Pak. Jadi teh putih ini kan tidak banyak adanya di Indonesia. Itu mungkin salah satunya ada di Purwakarta. Teh putih ini khusus ya, Pak, dengan harga yang sangat tinggi sekali. Dikali tangan kualitas yang sangat super sekali. Kebetulan teh putih ini sudah binaan dari Dispora Pak. Ya. Nah, ini Pak, kalau zaman kita masih kecil-kecil dulu, zaman kita mungkin Pak Agung ya. Ini kan oyek singkong yang jadinya tiwul. Nah, sekarang sudah ada yang memproduksi seperti ini. Nanti kalau kita kepengen mengganti yang sekarang lagi mahal-mahal ya, Pak. Ini dulu dikukus. Nah, jadi seperti kukus. Nasi. Dan ya? Jadi seperti nasi. Nah, ini ada lagi beras organik yang diproduksi oleh Pak Nono ini dari Panulisan. Ini berasnya beras merah organik. Beras merah organik dan kebetulan ini juga ada binaan dari Dispora. Kita ada di sini sebuah pembinaan dari Dispora Pak. Di bawah ekonomi kreatif. Sudah? Iya. Nah, ini kalau ini saat kalau yang itu yang makanan ininya, kalau ini makanan siap jadi yang dipesan oleh teman-teman semua, ada makaroni, ada, jadi ini dipasarkan di market ya, Pak. Kami berharap bisa dipasarkan di sini. Betul, Pak, betul sekali. Kita banyak sekali produk-produk yang sangat istimewa dan diproduksi oleh memang asli Purwakarta semua. Asli Purwakarta tidak dari barang luar yang kita repacking. Ini memang buatan dari rumahan semua, diproduksi oleh teman-teman kreatif Purwakarta semua. Termasuk ya ini ada produksi produk kita ini. Seperti ini pala dan udang ini dari Wanayasa ya Pak ya. Wanayasa, paladang. Paladang. Kayak gini kan, hey. Kita buat repacking lagi Pak, biar lebih menarik. Ini kulit pisang. Nah, karena kita produk seperti itu dan produk makanan kita juga punya. Ini yang ada di ini tas, dompet, itu semuanya dari kulit. Ada kulit ular, kulit buaya, dan kulit biawak. Biawak. Nah, dengan harganya insya Allah yang bisa terjangkau rakyat lah ya Pak ya, nggak terlalu. Nah, ini salah satu mungkin di ruangan Pak sudah ada. Oh ya? Iya. Produk ini Pak, dari kami Pak Arifin di Jatiluhur Pak, untuk hasil apa ada di Purwakarta buat internasional ya Pak. Ada kapal dari Purwakarta. Kan kita punya Jatiluhur Pak. Di Cikau Bandung menjadi perlintasan ke Jayakarta Pak. Betul. Melalui Sungai Citarum. Kapal ini sudah enggak ada lagi. Kapal ini sudah tidak ada. Cuma sekarang ada miniaturnya. Ada miniaturnya. Ini bahannya dibuat dari jati lama Pak. Jati yang sudah lama. Lebih dari 50 tahun. Yang sudah tua ya. Ini kayu juga. Kayu jati. Kayu jati. Murni. 100%. Harganya pun. Ingin tadi yang dipindahin dari dekat Monas. Depan Jogja. Ini miniatur patung kudanya Pak. Jadi mungkin di selama ini kan enggak nyangka kalau di Purwakarta ada yang seperti ini. Tapi memang ada. Dan sangat banyak sekali. Jadi dompet-dompetnya ini kalau untuk STNK PKB supaya tidak hilang kita disimpan di sini. Ini dari bahan kulit sapi. Harus ada stolnya nih satu di sini. Oh iya, siap. Siap.
Selanjutnya ini ada program pasar juga, Pak. Kalau ini musiman lah ya. Minta tolong ini Pak kebetulan ownernya. Duren ini duren bukan. Ini namanya volcano dari keju. Kalau seandainya senang keju, keju volcano. Dia tuh puji kejunya sangat lumer. Begitu sudah tidak beku, itu kejunya sangat lumer sekali. Dan ini sudah lebih dari 5 tahun produk kita. Kalau yang ini juga sama aja, kalau di Jakarta ada dessert box dari yang sangat terkenal. Kenapa vakit? Karena seperti itu, kita masuk terus, malah itu, meleleh Pak. Dan ini juga waktu lebaran, ini sangat banyak sekali kita jual ini. Hamper-hamper itu, produknya kita jual kemana-mana, kita lang-lang buana. Kenapa dibilang keju? Karena dari Inggris orang tadi suruh nama keju. Jadi di Purwakarta juga Pak punya oleh-oleh berupa kaos ataupun kemeja yang bisa produksi di sini. Produksi di sini kebetulan beliau ini Ketua HIPMI Purwakarta. Pak Irsan. Jadi kita silakan Pak Irsan. Kaos-kaosnya menggambarkan ikon Purwakarta Pak seperti hidung kumbang. Kepada kami silakan untuk turun dulu. Dan persembahan dari Multi Talent Event Organizer.